Jadi ini depan di Volegian ini ada minimart ya. Ini minimart Circle K. Jadi sangat praktis kalau kita mau belanja. Ini jalan Legian yang terkenal. Sana Monumen Bom Bali. Slingshot. Slingshot yang narik ke bawah langsung lalu tembak ke atas. Ini slingshotnya. Kalau malam daerah sini ramai banyak bar. Adalah Monumen Bom Bali. Dan ini beberapa jalan kecil. Bar, kalau suka anda yang bagiannya suka dugem nih, daerah sini cocok. Mari. Setelah dihajar pandemi banyak yang tutup. Di sini banyak yang tutup setelah dihajar pandemi. Tapi masih ada berapa sih bar-bar ini yang buka? Sekitaran hotel di Volegian. Kalau untuk daerahnya sangat strategis, posisinya sangat strategis. Jalan turun ke sana sudah ke Kuta. Ini adalah lobby depan dari Depo Hotel Legian. Ini tempat untuk santai. Sini nanti mungkin salun juga akan drink. Sama. Ini ada store mungkin information. Mungkin sini information itu reception. Ini ada seperti sofa untuk tonton dulu. Kolam dan di bawah sini, dari depan sini masuknya basement, dan di bawah ini ada basement lagi. Tadi mobil kita simpan di bawah, mobil sewaan. Terus ini nice tuh, santai ambil main-main HP. Oke. Nah, sekedar di lift ya. Lift ini pintu ke bawah basement. Ini oke lah. Ini sekedar review dari Hotel Jevo di Legian. Semalam yang pertama kita tinggal itu di Legian Paradiso. Murah banget, kamarnya cuma 120 ribuan saya dapat. Tapi sudah kurang terurus. Hotelnya besar banget, tapi staffnya cuma 4. Jadi dan agak kurang terus. Jadi saya pakai aplikasi booking.com dan masih ada sempat bisa di cancel, saya cancelkan.
Tapi saya sudah sempat nginap satu malam. Saya sudah sempat nginap satu malam. Dan ada satu malam itu setelah nginap kurang sesuai, kurang terurus, dan kita cancelkan untuk yang selanjutnya. Ini pusatnya di roof ya, di atas. Di depan Jalan Legian. Depan tuh Jalan Legian. Di poolnya. Ini kamar hotel saya di bawah, di lantai 4. Ini bagian sini, bagian restorannya. Oh, hotel ini nice, very good. Yes. Restorannya cukup lebar. Jadi, saya jarang makan sarapan di restoran dengan keluar. Karena saya lebih suka dengan explore, mencari makanan lokal. Jadi hari ini pagi ini kita rencana mau ke Sanur makan nasi ayam Wati. Ini ada toilet untuk yang lain-lain ke pool. Jadi ini adalah kamar mandi. Ada cermin, wastafel, ini tempat shower. Untuk apa ya, toilet. Terus ini ada sikat gigi, ada shower cap, curtain bud. Dan ini ada 3-in-1, sampo dan sabun. Ada hair dryer, towel, tuh ada sabun juga, cup. Yang ini TV, ada TV, ini ada rak 2, bantuan baju 3 aja. Oke, ini AC, cermin apa kaca untuk batas kamar mandi, tempat tidur ini yang double. TV, ini ada pemasak air dan minuman, cup, ini ada brankas, ini ada kulkas, ini ada kulkas, kita jarang dibuka, kita 4 malam di sini, 3 malam di sini, dan ini ada telepon, biasalah, standarnya semua, bak sampah, sofa kecil, jadi ya inilah. Review kamar di Jiho Hotel di Legian. Ini kita udah malam nih. Ini di luarnya bisa nampak, tidak bisa buka. Oh bisa, dia double kaca. Tidak bisa buka ya. Tidak bisa dibuka. Tapi ini double kaca mungkin supaya kedap suara, karena di depan hotel itu banyak bar. Jadi ini untuk menghalangi suara.